malam hari ini kita bisa bertemu kembali di ruang atrium kelas Grand City Mall Surabaya ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangkaian penutupan atau closing ceremony Koperasi dan UMKM Expo tahun 2021 yang ke-8, dan semoga kegiatan ini selalu mendapatkan bimbingan, petunjuk dan lindungan oleh Allah SWT. Kegiatan ini Pak Asisten, sejak awal hingga berakhir malam hari ini kita melaksanakan protokol kesehatan sangat ketat dan diawasi juga oleh Satgas COVID. Tidak lupa juga mohon maaf dari pemerintah kota Surabaya yang hadir mewakili, teman-teman asosiasi, perkumpulan yang hadir secara langsung maupun yang dengan virtual, yang diikuti oleh teman-teman UPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Marketplace, BUMS, BUMD, dan lain-lainnya. Untuk kegiatan yang dilakukan selama 5 hari ini, yang pertama adalah penyerahan bantuan dari Bank Jatim, Bank UMKM. Penyerahan penghargaan bagi pemenang lomba dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-74 dan Provinsi Jawa Timur, dan kedatangan kesepakatan bersama dengan PT Shopee serta diaspora dari 5 negara dan juga oleh Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, oleh Komunitas Usaha Kreatif Jawa Timur atau KUKJ, workshop pemanfaatan lingkungan Jawa Timur, workshop pabrik manipulasi oleh Persatuan UKM Busana atau Persana, aplikasi teknik lilit oleh Asosiasi Handicraft Jawa Timur. Bapak Ibu, kami lakukan demi tetap mematuhi protokol kesehatan di area pameran dan berharap agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Dalam pelaksanaan pameran selama 5 hari berturut-turut ini, yang masuk sampai dengan akumulatif baik transaksi langsung maupun tidak 294. Tadi sore ketika Ibu Gubernur berkunjung, Pak, sudah kami laporkan, tapi tidak sebelum sebesar ini. Berkah dari Ibu Gubernur berkunjung selama 4 jam di sini, alhamdulillah mendongkrak omset. Ditambah dengan perolehan sebelumnya juga, Pak Asisten. Luar biasa, dan alhamdulillah teman-teman peserta Expo ini berbangga, dan hampir setiap stan Ibu Gubernur menanyakan bagaimana hasil daripada pameran ini dan apa manfaatnya dan sebagainya. Untuk Miss Shanti, Ketua